Pressure. KBR, inspiratif, terpercaya. Lihat dong, tampilan-tampilan lagi nonton TV. Enak ya? Lebih adem gitu, semuanya pada tampilnya islami. Ya, kan namanya juga lagi Ramadan, jadi tematik. Harusnya setiap hari juga kayak gitu, tampilan religius. Iya, tapi kan ini cuma di Ramadan doang biasanya ya. Begitu balik lagi nggak Ramadan, Ya udah, biasa lagi. Gitu. Mendingan daripada kita berdebat terus ya kan, iya. Kita tanya sama yang ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang cukup menarik di bulan Ramadan adalah fenomena mendadak religius. Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Pertama, ada faktor intrinsik bahwa Ramadan menawarkan sebuah keistimewaan yang luar biasa. Di dalamnya ada ampunan, di dalamnya ada rahmat. Bahkan Allah menjamin akan membebaskan manusia yang baik dari siksanya api neraka. Oleh karena tawaran-tawaran yang luar biasa, maka sewajarnya manusia ingin meraih dan menggapai tawaran itu. Yang kedua, bahwa ketika Ramadan datang, itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, sementara setan-setan yang menjadi musuh manusia itu dibelenggu sedemikian rupa. Maka wajar ketika manusia masuk ke Ramadan, maka mereka lantas menjadi religius. Seyogjanya bagi mereka yang sudah digembleng di dalam 30 hari Ramadan ini, kemudian mampu mengekspresikan dan melanjutkan tradisi religiusitas itu di 11 bulan sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.